Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Anthony Design. Channel gado-gado yang memuat konten apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel YouTube saya ini. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memotong video yang sudah diupload ke YouTube. Sebelum dilanjutkan, silahkan Anda klik tombol merah tombol subscribe untuk mengembangkan channel YouTube ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya. Sekarang kita mulai. Oke, untuk memotong video yang sudah diupload ke YouTube, langkah-langkahnya silakan dibuka aplikasi browser di laptop atau PC. Silakan masuk ke YouTube. Bagi Anda pengguna HP Android, caranya silakan dibuka aplikasi Google Chrome, browsernya bukan aplikasi YouTube. Melalui Google Chrome, kemudian klik yang tiga titik tiga di sebelah kanan atas, pilih yang titik tiga, kemudian pilih situs desktop, masuk ke youtube.com, kemudian samakan saja dengan ini. Setelah masuk ke youtube.com, kemudian klik tanda profil ini yang di sebelah kanan, masuk ke YouTube Studio. Kemudian masuk ke menu di sebelah kiri, konten video. Kemudian di sinilah kita pilih video yang akan kita potong. Misalkan saya mencontohkan ini, video ini. Klik detail yang gambar pensil. Kemudian di menu sebelah kiri, klik editor. Kemudian pada video ini, kalau ada video Anda menggunakan video yang kotak di belakang ini, hapus dulu, hilangkan dulu, kemudian kita tandai video yang akan dihapus. Di sini misalkan saya akan menghapus video dari 0 sampai di sini 15.14, dari awal sampai titik ke 15. Caranya, kita kembali ke awal, klik menu pangkas,
kemudian dipisahkan. Setelah itu ditarik. Kemudian kita mulai. Coba artinya. Kita letakkan di sini. Kita coba apakah masih diputar ini atau langsung ke sini. Kita perhatikan. Langsung ke menit sini, detik ke sini. Setelah itu, kalau sudah siap di kantong, klik simpan. Kalau tidak, klik hapus perubahan. Karena saya ingin menghapusnya, klik saja simpan. Simpan perubahan, klik simpan ini. Video sedang diproses, periksa lagi nanti. Jadi video yang akan kita hapus, kita tunggu beberapa jam, kemudian kita periksa lagi. Demikianlah tutorial tentang memotong video yang sudah diupload ke YouTube. Semoga bermanfaat. Dan terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe mengembangkan channel YouTube ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari channel YouTube saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.